بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada mana-mana hamba-Ku yang telah melampaui batas dalam kehidupan dunia dia, kamu katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah yang luas itu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah boleh memberi keampunan terhadap keseluruhan dosa yang kamu lakukan semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah, antara kecantikan namanya Allah bersifat dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Yang dikasihi lagi dirahmati Allah Al-Fadil Tuan Pengerusi Ustaz Bad, yang dirahmati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Haji Datuk Nazir Masjid Al-Hasanah, Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para alim ulama, para asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang tidak mampu disebut nama semuanya, dan pastinya kita semua insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, amin. Para hadirin sekalian, pada malam ini insya-Allah ana cuba menyentuh satu perkara yang begitu mendasar di dalam agama kita, iaitu Islam, iaitu tentang bagaimana kita memahami makna agama dengan begitu dalam sekali berkenaan dengan hubungan hamba dengan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang menjadikan agama Islam agama yang begitu istimewa dan indah, apabila Islam tidak pernah menjadikan hubungan hamba dengan Tuhan, mestilah melalui perantaraan mana-mana pihak. Islam, apabila manusia ingin berhubungan dengan Tuhan, hubungan ini tidak memerlukan perantaraan mana-mana pihak. Di mana sahaja kita berada, bila-bila masa sahaja, siapa insan tersebut, siapa keturunannya, siapa mak ayah dia, siapa datuk nenek dia, apabila dia ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan ini tidak pernah dijadikan, mestilah melalui perantaraan mana-mana pihak. Inilah yang membezakan agama Islam, agama Allah yang kita anuti, dengan mana-mana agama yang ada di dunia ini yang telah ditokok tambah oleh manusia. Kerana ada agama yang mensyaratkan sekiranya manusia ingin berhubungan dengan Tuhan, hubungan ini mestilah melalui perantaraan padri-padrinya. Ada agama yang mensyaratkan sekiranya manusia ingin berhubungan dengan Tuhan, hubungan ini mestilah melalui perantaraan patung-patung berhalanya. Tetapi Islam tidak pernah meletakkan hubungan hamba mestilah melalui perantaraan siapapun, kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada kita ada hubungan direct dengan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang menjadikan agama Allah agama yang begitu istimewa dan indah kepada penganutnya. Dasar di dalam agama, pintu yang paling luas dalam Islam merupakan pintu taubat. Dan Islam, apabila manusia ingin bertaubat kepada Allah, Islam tidak akan tanya berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan pada masa yang silam. Tidak sama sekali. Islam, apabila manusia ingin kembali bertaubat kepada Allah, Islam tidak akan tanya dosa besar apakah yang kita lakukan pada masa silam kita. Islam, apabila manusia ingin kembali bertaubat kepada Allah, nescaya Islam tidak akan tanya siapa ayah kita, siapa keturunan kita, siapa datuk nenek kita. Kerana dasar di dalam agama, pintu yang paling luas merupakan pintu taubat. Hakikat ini dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, melalui Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang anda baca awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," kamu katakan kepada mana-mana hamba-Ku yang melampaui batas dalam kehidupan dunia dia. Hamba-Ku ini, kata Allah, dia melakukan dosa yang banyak. Hamba-Ku ini, kata Allah, dia melakukan dosa yang cukup lama. Hamba-Ku ini, kata Allah, dia telah melampau dalam kehidupan dunia dia. Tetapi hati kecilnya ini ikhlas ingin kembali bertaubat kepada-Ku. Bila dia bertemu dengan orang, orang tak bagi harapan lagi kepada dia. Orang akan sebut macam mana? Hang ni kaki dosa. Kamu ni pelaku maksiat. Hang ni neraka duk tunggu dah hang. Ini mulut manusia. Manusia sebut macam mana? Jangan haraplah Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kamu. Yang menyebabkan orang-orang yang ingin kembali bertaubat kepada Allah, bila dia dengar kata-kata manusia, dia frust dengan kehidupan dunia dia. Jiwa sebeginilah yang Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," kamu katakan kepada mana-mana hamba-Ku yang melampaui batas dalam kehidupan dunia dia, "La taqnatu min rahmatillah," jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah yang luas ini. "Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a," sesungguhnya Allah boleh memberi keampunan terhadap keseluruhan dosa yang kamu lakukan. "Innahu huwal ghafurur rahim," sesungguhnya Allah, antara 99 asma'illahil husna, nama Allah yang cantik itu, antaranya Allah bersifat dengan Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Allah kasih kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Para hadirin sekalian, ini perkara dasar. Sehinggakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, hadis kursi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan betapa Allah bersifat dengan Al-Ghafur dengan begitu dalam sekali. Sehingga di dalam hadis kursi ini, apa kata Allah? "Ya ibadi," wahai hamba-hamba-Ku, kata Allah, "law balagat dhunubaka ananas sama," sekiranya dosa yang kamu lakukan itu, kata Allah, sehingga mencecah ke ufuk langit sekalipun. Dosa manusia mencecah ufuk langit, banyak ataupun tidak banyak. Sebab apa? Langit kita tidak tahu di mana batasan dia. Yang kita tengok di luar sana itu bukan langit lagi.
Tapi bagaimana Allah Ta'ala menyebut betapa Allah bersifat dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun, sehingga Allah Ta'ala menyebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balagat dhunubaka ananas sama, sekiranya dosa yang kamu lakukan itu sudah mencecah ke ufuk langit. Dosa apa yang dia lakukan sehingga sampai ke langit? Dia minum arak 10 tong sampai dosa ke langit. Tak sampai lagi. Dia berzina dalam kehidupan dunia dia sampai dosa ke langit. Tak sampai lagi. Dia makan riba, dia melakukan perkara yang haram, dia berjudi, dia buka aurat, sampai ke dosa ke langit. Kita yakin tidaklah sampai memenuhi langit. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, sekiranya hambaku datang kepadaku, kata Allah, membawa dosanya yang sudah mencecah ke langit, thumma astaghfartani, tapi hatinya ikhlas ingin bertaubat dapatkan keampunan daripadaku, kata Allah, ghafartu laka, aku akan beri keampunanku kepadanya, fala ubali, dan aku tidak kisah pun terhadap dosa yang dilakukan pada masa yang silam. Subhanallah, ini agama begitu ajaib, begitu ajaib. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kita dapat melihat betapa agama dengan begitu dalam sekali maknanya. Rasulullah menyebut dalam hadis ini, apabila kita, apabila manusia ni, kata Rasulullah, apabila insan dia melakukan dosa kepada Allah, lalu dia menyesal, dia menyebut dalam hati kecilnya, aznabtu dhanban ya rab, ya Allah, aku telah melakukan dosa kepadamu, ya Allah, faghfirli, ampunkanlah dosaku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, apabila manusia menyebut aznabtu dhanban ya rab, ya Allah, aku telah buat dosa padamu, faghfirli, ampunkan dosaku, bila ikhlas manusia ingin mendapatkan keampunan Allah, hati ini berbicara begitu saja, Allah Subhanahu wa taala akan jawab isi hati kita. Apa kata Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz-dzunub wa ya'khudz bidz-dzunub. Hamba-ku tahu sebenarnya, kata Allah, dia memiliki Tuhan yang boleh ampunkan dosanya dan Tuhan yang boleh ambil tindakan terhadap dosa tersebut. Tetapi Allah, apabila mempunyai dua pilihan, ampunkan dosa ataupun jatuhkan hukuman terhadap dosa kita, Allah Subhanahu wa taala memilih pilihan yang pertama, mengampunkan dosa berbanding memberikan hukuman terhadap dosa yang manusia lakukan. Subhanallah. Hadis ini menceritakan, Rasulullah menyebut manusia yang sama, yang sebelumnya dia sudah bertaubat pun pada Allah, tapi manusia ni sifatnya ada hari imannya naik, ada hari imannya jatuh. Ketika hari imannya menurun, inilah Rasulullah menyebut hamba yang sama yang sudah bertaubat, beberapa detik hari kemudiannya dia tergelincir melakukan dosa yang sama kepada Allah buat kali yang kedua. Bila dia buat dosa saja, dia terus menyesal, hatinya menyebut aznabtu dhanban ya rab, ya Allah, aku tergelincir melakukan dosa yang sebelumnya aku sudah bertaubat, faghfirli, ampunkan aku, ya Allah. Dia tak berniat pun nak mempermainkan terhadap taubat tersebut, tapi ada hari manusia ini imannya menaik, ada hari imannya menurun, hari imannya jatuh, itulah dia tergelincir, lalu dia ikhlas ingin bertaubat kepada Allah, dia menyebut faghfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Sebut je begitu, Rasulullah nyatakan Allah Subhanahu wa taala akan menjawab isi hati manusia. Apa kata Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz-dzunub wa ya'khudz bidz-dzunub. Hamba-ku tahu sebenarnya, kata Allah, dia memiliki Tuhan yang boleh ampunkan dosanya dan Tuhan yang boleh ambil tindakan terhadap dosa tersebut. Tetapi Allah,
walaupun berulang dosanya ini, selagi mana dia ikhlas ingin kembali kepada Allah, Allah Ta'ala memilih untuk mengampunkan dosa kita berbanding menjatuhkan hukuman terhadap dosa tersebut. Subhanallah. Sehingga kali ketiga dalam hadis ini menyatakan, manusia yang sudah bertaubat tadi, dia tergelincir buat kali yang ketiga. Kali ketiga dia mengulangi dosa yang sama. Lalu dia menyebut terus kepada Allah, "Aznabtu dzamban ya Rabb faghfirli." Ya Allah, malunya aku ni ya Allah. Aku tergelincir lagi dosa yang sama yang aku sudah bertaubat kepadanya. "Faghfirli." Masihkah ada ruang keampunan sebenarnya daripadamu terhadap dosa ini? Walaupun berulang kali, walaupun kali ketiga, Allah Ta'ala akan jawab isi hati manusia, "Alima abdi annalahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudh bidhunub." Hamba ku tahu, kata Allah, dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosanya dan Tuhan yang boleh ambil tindakan terhadap dosa tersebut. Tetapi Allah, walaupun berulang kalinya, apabila mempunyai pilihan ampunkan dosa ataupun jatuhkan hukuman terhadap dosa manusia, Allah Ta'ala tetap memilih mengampunkan dosa kita berbanding menjatuhkan hukuman terhadap dosa yang manusia lakukan. Sehingga di dalam hadis, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya sampai bila Allah Ta'ala ampunkan dosa manusia?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta tatlu'a asy-syamsu ila maghribiha." Sehinggalah matahari ini terbit daripada sebelah barat dan terbenam ke sebelah timur, pada waktu itulah pintu taubat akan ditutup serapat-rapatnya. Subhanallah. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Innallaha yaqbilu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawa belum sampai di kerongkongan. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, barulah pintu taubat akan ditutup serapat-rapatnya. Di dalam riwayat yang lain, sehinggalah manusia ini berputus asa untuk memohon keampunan daripada Allah, tetapi Allah tidak pernah berputus asa memberi keampunannya kepada manusia tersebut. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatubu musii'un nahar." Sesungguhnya Allah sedang menunggu-nunggu pada waktu malam terhadap mana-mana hamba-Nya yang ingin bertaubat terhadap dosa yang dilakukan pada waktu siang hari. "Wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar." Dan Allah menunggu-nunggu pada waktu siang mana-mana hamba-Nya yang ingin bertaubat kepada Allah terhadap dosa yang dilakukan pada waktu malam. Subhanallah. Ini dasar di dalam agama tentang hubungan manusia dengan Allah. Istimewanya agama Islam, agama Allah ini, Islam jadikan hubungan hamba dengan Tuhan tidak memerlukan perantaraan mana-mana pihak. Tidak perlu kita bertemu dengan mufti ke, dengan tok imam ke, dengan ustaz ke, dengan ahli agama ke, bagi tahu saya ingin berhubungan dengan Allah. Tidak perlu. Kerana hubungan ini Allah Ta'ala jadikan secara direct. Ini yang menjadikan Islam begitu istimewa. Istimewanya agama Islam juga, apabila Islam tidak pernah meletakkan syarat mana-mana manusia yang ingin bertaubat kepada Allah, mereka mestilah mendedahkan keaiban-keaiban dan dosa-dosa yang dilakukan pada masa yang silam. Islam tidak pernah meletakkan syarat begitu. Istimewanya Islam, mana-mana manusia yang ingin bertaubat, Islam tidak pernah meletakkan syarat untuk manusia mendedahkan keaiban dan dosa yang dilakukan pada masa yang silam. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, setiap daripada kita ada keaiban masing-masing, tapi Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Keaiban yang kita lakukan pada masa yang silam, keaiban yang kita lakukan pada saat ini, Allah Ta'ala tutup keaiban ini serapat-rapatnya.
Dan kerana Allah tutup keaiban inilah yang menyebabkan ana mampu bercakap pada malam ini. Dan Islam tidak pernah mensyaratkan mana-mana manusia yang ingin kembali bertaubat kepada Allah, tidak perlu dia mendedahkan keaiban tersebut. Tidak perlu dia menyatakan, saya dulu pernah terlibat dengan dosa ni, saya dulu pernah lakukan perbuatan ini, saya dulu pernah terjebak dengan amalan ini. Agama tidak mensyaratkan demikian untuk manusia menebus dosa dan kesilapan pada masa yang silam. Perkara ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Sesiapa yang menutup keaiban orang muslim yang lain, nescaya Allah akan menutup keaiban dirinya di dunia dan hari akhirat. Bagaimana agama mengajar membuka keaiban orang, mendedah keaiban orang dilarang, apatah lagi mendedah keaiban diri sendiri. Para hadirin sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita sandarkan padanya dengan mazhab Hanbali, apabila kawan Imam Ahmad memuji Imam Ahmad dengan pujian yang melambung, Imam Ahmad tegur kawannya tersebut. Apa kata Imam Ahmad? "Sekiranya kamu tahu tentang keaiban yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada pengetahuan kamu, nescaya pada saat ini juga kamu akan lempar muka aku dengan pasir." Subhanallah. Setiap daripada kita ada keaiban, dan agama tidak mensyaratkan kita syarat bertaubat perlu dedahkan keaiban, tidak sama sekali. Pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, apabila Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar melantik seorang panglima tentera. Pada waktu rehat, waktu lapang, panglima tentera ini dia mengumpulkan tentera-tentera dia berada di hadapan dia. Bila berkumpul tentera yang ramai ini, panglima tentera dia bertanya kepada setiap tenteranya, "Tentang apa? Dosa besar apa yang pernah kamu lakukan dalam hidup kamu?" Dia tanya seorang-seorang, "Kamu pernah buat dosa besar ni ataupun tidak? Kamu pernah lakukan dosa ni ataupun tidak? Kamu pernah lakukan perkara ini ataupun tidak?" Tentera ni bila ditanya oleh panglima dia, dia akan jawab ataupun tidak? Dia akan jawab. Ini bos dia, ini panglima dia, ni leader dia. Bila ditanya, masing-masing mengakui di hadapan panglima dia, "Saya dulu pernah lakukan dosa ni, saya dulu pernah melakukan keaiban ini, saya dulu pernah terjebak dengan perbuatan ini." Sehinggakan perlakuan panglima tentera ini diketahui oleh Sayyidina Umar sebagai khalifah. Dengan serta-merta Sayyidina Umar mengambil keputusan memecat panglima tentera ini. Sebab apa? Melakukan suatu perkara yang tidak pernah dituntut di dalam agama. Agama tidak pernah menuntut manusia yang sudah kembali kepada Allah, jangan kamu tanya keaiban dia, jangan kamu dedah keaiban dia pada masa yang silam. Subhanallah. Para hadirin sekalian, kalau kita baca di dalam Al-Quran, ada satu surah yang dinamakan dengan surah Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, berapa tahun Allah Ta'ala jadikan umur dia? Berapa tahun? Berapa? Berapa tahun? 950 tahun. Falabisa alfasanatin illa khamsina ama. Maka dia hidup selama alfasanah, 1000 tahun kata Allah. Illa khamsina ama, kecuali 50 tahun. Maknanya 1000 tolak 50 bersamaan 950 tahun. Kehidupan Nabi Nuh alaihi salam diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala takdirkan fasa kenabian Nabi Nuh ini panjang dan lama. Dan selama itu Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Kaum Nabi Nuh menolak terang-terangan dakwah Nabi Nuh. Datang Nabi Nuh, masing-masing ambil pakaian tutup telinga. Nabi Nuh datang, masing-masing melarikan diri. Beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, kaum Nabi Nuh melakukan dosa dan maksiat yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, demi Allah, kalau kena pada diri kita, tidak kata 900 tahun lah, kita ambil 5 tahun je kita buat kerja dakwah, orang fitnah kita, orang caci kita, orang hina kita,
sampai masa kita akan frust sendiri. Tapi tidak bagi Nabi Nuh alaihi salam. Apabila Nabi Nuh berdakwah ratusan tahunnya dan kaumnya melakukan dosa yang sama juga pada Allah, menyebabkan Nabi Nuh alaihi salam bagi satu tawaran yang begitu ajaib di dalam agama. Apa tawaran tersebut? Nabi Nuh menyebut dalam surah Nuh ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, cukuplah dengan kamu istighfar, dengan kamu bertaubat, dengan kamu dapatkan keampunan daripada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu bersifat dengan ghaffar. Ghaffar dengan makna apa? Allah yang maha pengampun. Tetapi ghaffar dengan makna yang lebih dalam, membawa maksud Allah yang maha menutup keaiban. Ghaffar maknanya Allah yang maha pengampun. Tetapi ghaffar dengan lebih dalam, dengan makna Allah yang sudi menutup keaiban hambanya. Ini tawaran Nabi Nuh. Dan ini jugalah yang membezakan kebaikan manusia dengan kebaikan Allah. Manusia, kita kan sesama kita, kita buat baik sesama manusia, kita buat baik pada kawan kita. Berpuluh-puluh kali kita buat baik dengan dia. Tapi sekali je kita buat salah, yang mana manusia akan ingat biasanya? Salah, betul atau tidak? Berpuluh kali kita buat baik, sekali je kita buat salah, kesalahan itu yang akan diingat di minda dia, yang akan disebut di bibir dia, yang akan disebarkan pada orang lain. Kebaikan, kebiasaannya orang tidak sebarkan. Ini kebaikan manusia. Kalau kita cari dalam diri manusia tersebut, lambat laun kita kecewa dengan manusia itu. Tapi berbeza dengan Allah, kebaikan Allah cukup berbeza. 100 kali dosa kita buat pada Allah, 1000 kali kesalahan kita lakukan dengan Allah, sekali je kita bertaubat, Allah kira yang mana, dosa kita ataupun taubat kita? Allah Ta'ala kira taubat kita. Subhanallah, cukup ajaib. Ini yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh memberi satu tawaran. Apabila berdakwah kepada kaumnya ratusan tahunnya, Nabi Nuh, umat Nabi Nuh melakukan maksiat yang sama pada Allah. Akhirnya Nabi Nuh menyebut, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku katakan kepada kaumku, استغفروا ربكم, cukup dengan kamu istighfar, bertaubat, dapatkan keampunan daripada Tuhan kamu, iaitu Allah. Allah sudi mengampunkan dosa kamu dan Allah Ta'ala sudi menutup keaiban kamu. Itu makna ghaffar. Para hadirin sekalian, kalaulah Allah dia ampunkan dosa kita sahaja, tetapi keaiban kita ini dibuka kepada khalayak umum, agak-agak kita boleh hidup lagi atau tidak? Tak boleh. Dosa kita ni tak apa, Allah Ta'ala sebut aku ampunkan. Tapi keaiban kita, Allah Ta'ala dedah pada umum. Boleh hidup lagi? Tak boleh dah. Kacau bilau hidup kita. Kita tak boleh nak datang masjid. Ana tak boleh nak bagi kuliah pada malam ni, nak berkongsi pada malam ni. Sebab apa? Sebab keaiban kita didedahkan. Tapi Allah kata Nabi Nuh bersifat dengan ghaffar. Apa makna ghaffar? Ampunkan dosa dan sedia menutup keaiban. Ini Allah. Bukan itu sahaja tawaran Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menyebut lagi, yursilis sama'a alaikum midrara, dengan kamu istighfar, janji Allah, Allah Ta'ala akan turunkan hujan kepada kebun-kebun yang mati, hujan yang tidak memudaratkan tanaman tersebut. Kemudian apa lagi tawaran Nabi Nuh? Wa yumdidukum bi amwal, dengan kamu istighfar, janji Allah, Allah Ta'ala akan mula lapangkan harta kamu. Kemudian apa lagi? Wa banin, janji Allah kepada orang yang istighfar, Allah Ta'ala akan beri kepadanya anak. Subhanallah, 5 kelebihan. Apa dia? Diampunkan dosa, ditutup keaiban, diturunkan hujan,
dilapangkan rezeki, diberikan anak, subhanallah. Ini yang berlaku pada zaman Hasanul Basri. Ini yang berlaku pada Hasanul Basri, Imam Hasanul Basri. Tiga orang lelaki bertemu dengan Imam Hasanul Basri, bertanya tiga soalan yang berbeza. Lelaki yang pertama bertemu dengan Imam Hasanul Basri, bertanya kepada Hasanul Basri, "Wahai Imam, aku dulunya mempunyai kebun-kebun yang banyak, tetapi semua kebunku ini sudah mati kerana kemarau yang panjang yang tidak turun. Apakah yang sepatutnya aku lakukan?" Jawab Imam Hasan Al-Basri, "Kamu istighfar kepada Allah." Kerana apa? Istighfar boleh menurunkan hujan. Rasulullah apabila berlakunya kemarau, didirikan salat sunat istisqa di padang. Selesai itu, meminta sahabat-sahabat beramai-ramai untuk istighfar kepada Allah. Akhirnya hujan ini turun. Datang lelaki kedua bertemu dengan Imam Hasanul Basri. "Wahai Imam, peristiwa ini disebut di dalam kitab Mishkatul Masabih, dan Imam Al-Qurtubi juga menyebut tentang peristiwa ini." Lelaki yang kedua bertanya kepada Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam, aku dulu seorang lelaki yang kaya, tetapi pada saat ini aku sudah jatuh miskin. Apa yang sepatutnya aku lakukan?" Jawab Imam Hasanul Basri, "Kamu istighfar kepada Allah." Subhanallah. Datang lelaki yang ketiga bertanya kepada Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam, aku sudah berkahwin bertahun-tahun tetapi belum diberikan zuriat. Apa yang sepatutnya aku lakukan?" Jawab Imam Hasanul Basri, "Kamu istighfar kepada Allah." Mereka pelik. Ketiga-tiga mereka ini pelik. Tiga soalan berbeza dijawab dengan jawapan satu dan sama sahaja. Ditanya tentang kemarau, dijawab istighfar. Ditanya tentang kesempitan rezeki, dijawab istighfar. Ditanya tentang perkahwinan tidak diberikan zuriat, dijawab istighfar. Mereka tanya, "Wahai Imam, kenapa kamu menjawab tiga soalan yang berbeza dengan satu jawapan yang sama sahaja?" Kata Imam Hasanul Basri, "Bukan aku yang kata demikian, tetapi ini janji Allah kepada mereka yang beristighfar melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran. Apa janji Allah? Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin." Subhanallah. Para hadirin dan cuba kita didik diri kita. Kita belajar bukan kita nak tengok orang lain. Ana tengok diri ana, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Dan cuba kita bezakan hari-hari yang kita isi dengan istighfar dengan hari yang kita tidak isi dengan istighfar padanya. Cuba rasakan perbezaan. Hari yang kita istighfar dengan ruh, dengan semangat penyesalan pada Allah, penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan telinga kita, dengan anggota kaki kita, dengan anggota badan yang lain. Kita istighfar dengan roh, semangat penyesalan kita kepada Allah. Cuba bezakan dengan hari yang kita tidak istighfar kepada Allah. Rasakan perbezaan dia. Cukup berbeza. Paling kurang, paling tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menunjuk secara direct, secara cash, secara langsung apa itu makna as-sakinah, ketenangan jiwa. Dan Allah taala akan memberi suatu pengertian pada diri kita apa itu makna as-saadah, kebahagiaan di dalam hati. Cuba bezakan. Ada orang menyangka sakinah, ketenangan, saadah, kebahagiaan, mereka sangkakan kedua-duanya ini datang melalui aspek kebendaan saja. Tetapi tidak. Ada orang dia pandu kereta besar dah, lalu dia sangkakan dialah yang paling bahagia. Bila dia bawa kereta besar, tiba-tiba satu hari dia lalu di satu sawah padi. Dia tengok pesawah tersebut sedang makan bersama isteri dan anak-anaknya di pondok buruk saja. Lalu hatinya terus menyebut,
Alangkah bahagianya pesawah tersebut sedang makan bersama dengan ahli keluarganya. Kalaulah aku berada di tempat pesawah itu, akulah orang yang bahagia. Rupanya dia belum bahagia lagi dalam jiwa dia. Pesawah yang sedang makan bersama dengan ahli keluarganya, dia melihat orang yang pandu kereta besar itu, dia sebut macam mana dalam hatinya? Alangkah bahagianya kalau aku yang pandu kereta besar tersebut. Menunjukkan apa? Kedua-duanya belum menemui kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Ada orang sangkakan tenangnya jiwa ini, bahagianya hati ini apabila ada degree ijazah sarjana muda dalam hidup. Ketika kita belajar di universiti, bila dia dapat degree, dia belum menemui apa itu makna ketenangan dan kebahagiaan yang dicari. Lalu dia sangkakan bahagia yang sebenar apabila ada master dalam pendidikan. Bila dia dapat master, dia belum menemui makna kebahagiaan yang diperlukan. Lalu dia sangkakan bahagia yang sebenar apabila ada title doktor di hadapan, dapat PhD dalam pengajian dia. Bila dia dapat PhD, dia belum menjumpai makna as-sa'adah dan as-sakinah yang diperlukan dalam jiwa dia. Lalu dia sangkakan bahagia ini apabila boleh berkahwin. Lalu bila dia berkahwin, dia belum menjumpai makna ketenangan yang dicari. Lalu dia sangkakan bahagia yang sebenar apabila dapat zuriat dalam perkahwinan. Bila dia dapat zuriat, dia belum merasai kebahagiaan dan ketenangan jiwa yang dia perlukan. Lalu dia sangkakan bahagia ini akan datang apabila dia berkahwin seorang lagi. Bila dia berkahwin seorang lagi, makin serabut kepala dia. Lalu apakah makna as-sa'adah, ketenangan jiwa? Apakah makna as-sakinah, kebahagiaan hati? Ulama menyebut as-sakinah, as-sa'adah, maknanya apa? Insyirahi qalb, insyirahi sadr, apabila dada ini dilapangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat, apabila yang segumpal ini elok, salahat jasadu kullu, dia akan mengepam darah ke seluruh anggota badan. Tangannya, matanya, telinganya, yang dipam darahnya daripada yang elok itu, salahat jasadu kullu, semua anggota badannya akan jadi elok. Wa idza fasadat, jika seketul segumpal ini, kata Rasulullah, wasak, dia akan mengepam darah ke seluruh anggota jasad manusia. Darah yang tidak elok itu, fasadat jasadi kullu, nescaya seluruh anggota badannya akan jadi tidak elok, akan tidak tenang. Apa dia? Ala wahyal qalb, itulah jantung hati. Hati tidak tenang, hati tidak bahagia kerana ada pemisah, adanya hijab manusia dengan Allah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Bagaimana nak robohkan, nak pecahkan hijab ataupun tembok ini? Istighfar, istighfar. Dan rasakan perbezaan hari-hari yang kita penuhi dengan istighfar kepada Allah dengan hari yang kita tidak istighfar. Lalu Allah Ta'ala akan tunjuk, inilah makna as-sa'adah, inilah makna as-sakinah. Kita asal dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ahsan Maqamu Rahadun. Pintu yang paling luas dalam agama merupakan pintu taubat. Dan hakikat ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sirah baginda yang mulia. Abu Jahal, siapa kita tak kenal dia? Manusia yang paling keras menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 15 tahun. 13 tahun di Makkah, 2 tahun di Madinah, akhirnya dia mati dalam perang Badar, Abu Jahal. Selepas Abu Jahal mati, anak Abu Jahal nama apa kita ingat? Nama Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Apabila Abu Jahal mati, anaknya Ikrimah bin Abu Jahal memeluk Islam. Dan Ikrimah bin Abu Jahal muncul antara sahabat yang terbilang, yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Ikrimah kembali kepada Rasulullah memeluk Islam, sekalipun Rasulullah tidak tanya kepada Ikrimah, "Wahai Ikrimah, kamu ni anak Abu Jahal, kamu ni benih Abu Jahal." Tidak sama sekali. Subhanallah. Kenapa? Dasar di dalam agama, pintu yang paling luas merupakan pintu taubat. Dan Islam, apabila manusia kembali kepada Allah, Islam tidak akan tanya lagi berapa banyak dosa yang dia pernah lakukan, dosa besar apa yang dia pernah buat, siapa ayah dia, siapa ibu dia, siapa keturunan dia. Kerana dasar dalam agama, pintu yang paling luas pintu taubat. Umar Al-Khattab, Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun kita dengar namanya Ikrimah bin Abu Jahal, tapi masing-masing kita akan menyebut radiyallahu anhu. Allah Ta'ala telah redha pada dirinya. Subhanallah. Cukup ajaib agama. Umar Al-Khattab radiyallahu anhu, sebelum keislamannya, antara lelaki yang cukup keras dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum keislaman. Di Mekah ada orang yang bernama Umar ini yang paling keras dengan Rasulullah. Dua orang. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Kedua-duanya nama Umar. Sehingga Rasulullah berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi'umaraini." Ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat, Islam ini mulia, Islam ini hebat dengan keislaman daripada dua Umar tersebut. Akhirnya yang menerima hidayah Allah, yang peluk Islam adalah Umar Al-Khattab, bukan Umar bin Hisham Abu Jahal. Umar Al-Khattab sebelum keislamannya, dalam perjalanan nak bunuh Rasulullah, orang bagi tahu Umar, "Kamu nak bunuh Muhammad, kamu sedar ataupun tidak, adik kamu sendiri Fatimah telah peluk Islam." Terkejut dia. Dia pergi tanpa Fatimah, berdarah Fatimah. Itu sebelum keislamannya. Tetapi apabila dia kembali kepada Allah, Umar Al-Khattab muncul antara 10 orang sahabat yang diberi jaminan masuk syurga Allah direct. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darul Qutni. Apa kata Rasulullah? Asharatun mubashiratun fil jannah. 10 orang direct menuju ke syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Subhanallah. Manusia, manusia yang dulu pernah cuba bunuh Rasulullah, bila dia ikhlas kembali kepada Allah, Allah terima taubat dia. Apatah lagi kita manusia jalanan saja, yang dosa kita lakukan tidaklah sebagaimana besarnya, sebagaimana ditunjukkan di dalam sirah. Pastinya kita ikhlas bertaubat, Allah terima taubat kita. Dan bila kita dengar nama Sayyidina Umar, apa yang kita sebut? Radiyallahu anhu. Allah Ta'ala telah redha padanya. Siapa yang beri gelaran demikian? Allah. Radiyallahu anhum waradu'an. Ana ni setakat duk ceramah banyak tempat jugalah, di surau, di masjid. Apabila AJK jemput, dipersilakan Ustaz Wan Abdul Halim menyampaikan kuliah maghrib, kita tak pernah dengar lagi jemaah yang dengan nama kita dia sebut radiyallahu anhu. Tak pernah lagi dah dah dalam sejarah duk ceramah ni. Tapi sahabat yang dulunya pernah cuba bunuh Rasulullah, bila dia kembali kepada Allah, kita sebut Allah redha dah pada diri dia. Ini yang kita cari. Sirah menunjukkan ada satu lagi kisah yang begitu ajaib. Abu Sufyan. Abu Sufyan dia lawan Rasulullah bukan sekejap. Berapa tahun Abu Sufyan lawan Rasulullah? 21 tahun. 13 tahun di Makkah, 8 tahun di Madinah. Kita baca sirah. Perancang Perang Badar bersama dengan Abu Jahal. Siapa di belakang dia? Abu Sufyan ni lah. Perancang Perang Uhud dengan Khalid bin Al-Walid. Siapa perancang dia? Abu Sufyan ni lah. Perancang Perang Ahzab, Perang Khandaq, peristiwa penggalian parit. 10,000 orang musyriki Mekah pergi merempuh, nak merempuh bumi Madinah. Siapa perancang dia? Abu Sufyan ni lah. Berapa tahun lawan? 21 tahun lawan Rasulullah. Tetapi pada tahun 8 Hijrah, dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, kita baca, kita tahu sirah dia.
Bila Rasulullah masuk ke bumi Makkah, apa kata Rasulullah? Man dakhala baitullahil haram fahuwa amin. Siapa yang pergi berlindung di Baitullahil Haram, aku bagi jaminan keamanan, keselamatan dia akan dilindungi. Tiba-tiba Rasulullah sebut, wa man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Dan siapa yang pergi berlindung di rumah Abu Sufyan juga, aku bagi keamanan dan keselamatan dia akan dilindungi. Terkejut Abu Sufyan. Abu Sufyan belum Islam ketika itu. Tetapi bagaimana Rasulullah meraikan nilai kemanusiaan yang ada pada diri Abu Sufyan sebagai pemimpin masyarakat Arab di Mekah. Rasulullah berpolitik dengan dia. Pandainya Rasulullah ambil hati orang sehinggakan meletakkan rumah Abu Sufyan pemimpin Mekah sama taraf dengan Masjidil Haram Baitullah yang mulia itu. Subhanallah. Orang ni bila dipuji dia suka atau tidak? Suka tak nak? Macam kita lah puji masakan isteri kita, suka atau tidak dia? Suka. Balik daripada kuliah ni kan masjid ni, isteri kita masak apa? Ikan siakap. Buka saji tu ada ikan siakap dah dah. Kita kata sedap sungguh ikan siakap yang isteri kita masak ni. Kalau makan kat hotel, hotel boleh buat setakat siakap 3 rasa saja. Tapi isteri kita boleh buat siakap 10 rasa dia boleh buat dah dah. Rasa payau ada, pahit ada, masing ada, macam-macam dah dah. Senyum dia, kita puji masakan dia. Sebab apa? Manusia suka dipuji. Dan Abu Sufyan, pujian Rasulullah tepat pada jantung hatinya. Akhirnya dia tertarik kepada itu, dia memeluk Islam. Sempat bersama dengan Rasulullah kurang 3 tahun. Peluk Islam tahun 8 Hijrah. Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. 9, 10, 11. Bersama dengan Rasulullah kurang 3 tahun. Lawan Rasulullah 21 tahun. Sekalipun Rasulullah tidak pernah mengungkit kepada Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, kamu lupa ke 21 tahun kamu lawan aku? Tidak sama sekali. Kenapa? Dasar di dalam agama, pintu yang paling luas pintu taubat. Dan manusia apabila dia bertaubat kepada Allah, agama tidak akan tanya lagi kepadanya tentang berapa banyak dosa yang pernah dia lakukan pada masa silam. Agama tidak akan tanya dosa besar apa yang dia pernah buat. Dan agama tidak akan tanya siapa ayah kamu, siapa ibu kamu, siapa datuk nenek kamu, siapa keturunan kamu. Kerana dasar yang paling tinggi dalam agama, pintu yang paling luas, pintu taubat. Subhanallah. Para hadirin sedang, dosa ada dua, ana sebut sikit lagi. Dosa dia ada dua bentuk. Yang pertama, dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita semuanya. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, sesungguhnya Allah boleh ampunkan semua dosa kamu. Wa man yaghfiru dhunuba illallah. Kamu nak harap daripada siapa yang boleh ampunkan dosa kamu selain daripada Allah? Kita istighfar, kita taubat nasuha, kita pergi haji, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tetapi satu lagi bentuk dosa yang kita kena berjaga-jaga, yang menyebabkan lama manusia berada di padang mahsyar, dosa antara manusia dengan makhluk, dengan manusia yang lain. Dosa sesama manusia, dia tidak terhapus dengan kita istighfar. Tidak terhapus dengan dia taubat nasuha saja dengan Allah. Tidak terhapus dengan dia pergi haji. Dia ambil duit orang awam 100 juta. Dia kata tak apalah, saya pergi haji dah, dia kata. Dosa tu burn dah. Tidak begitu dosa sesama makhluk. Kadang-kadang minta maaf. Tidak selayaknya anda sebut. Tapi nak bagaimana contoh yang mudah dosa sesama manusia ini? Kadang-kadang orang kita kan, lebih-lebih lagi hari ni waktu cuti umum kan. Waktu cuti umum, hari cuti, kita pergi makan kedai layan diri. Bila tuan kedai letak nasi sepinggan dalam pinggan kita, kita sebut macam mana? Nasi lebih bang separuh, kita sebut. Masa bayar nanti kita tak bagi tahu pun nasi lebih yang kita ambil itu. Subhanallah. Dosa ataupun tidak tu? Dosa. Dosa besar. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain secara batil, kata Allah. Ada orang sebut, biarlah nampak banyak lagi dalam tong dia, penuh tong lagi. Takut membazir, dia kata. Kalau membazir itu dia dengan Allah. Minta maaf, tidak selayaknya anda sebut. Tapi sebagai satu ingatan pada diri anda juga. Kadang-kadang kita makan kedai layan diri kan. Kita ambil pinggan tu, kita letak lauk dulu kat bawah.
lauk tu kita timbus dengan nasi. Bertimbu nasi tu dah dah. Putih je semua tu. Bila orang datang kira, nasi putih je bang. Dia kata, tak menipu pun dia kata dah dah. Bila orang bagi resip RM2, nasi putih kan. Dia buka nasi tu ada kambing dalam tu. Ada ayam, ada ikan. Wa may yaghlul, siapa yang curang, yakti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat membawa kecurangannya. Di hari kiamat ada orang datang bawa nasi. Sebab apa? Order 3 pinggan, bayar 1 pinggan. Malu ataupun tidak malu. Satu keaiban yang cukup besar. Wa man yaghlul, siapa yang curang di dunia, yakti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang hari akhirat membawa kecurangan tersebut. Dosa dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa sesama manusia, sekiranya pembayarannya tidak selesai di dunia, Rasulullah menyebut pembayaran akan dilakukan di padang mahsyar. Ada orang kata Rasulullah, dia bawa pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala amal ibadatnya, sampai jadi padang mahsyar dia jadi muflis. Kenapa? Pahalanya ini terpaksa membayar dosa-dosa kezaliman yang dia lakukan pada manusia yang lain. Pahala ditransferkan ke dalam akaun orang. Sekiranya pahala dia tak cukup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terpaksa memikul beban dosa orang yang dizaliminya, lalu dosa itu dipindahkan ke dalam akaun orang yang menzalimi. Itulah yang Rasulullah menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, atadruna minal muflis, wahai sahabatku, kamu tahu ataupun tidak siapa sebenarnya golongan yang muflis? Orang yang muflis, dia bawa amal kebaikannya, dia bawa pahalanya, tetapi pahala ini lebur untuk dibayar terhadap kezaliman yang dia lakukan di dunia, yang mana pembayaran ini tidak dilakukan dengan emas, dinar, dirham, wang ringgit, tetapi dilakukan dengan al-hasanat was-sayyi'at, pahala dan dosa. Ini satu perkara yang kita kena berjaga-jaga dalam kehidupan kita, insyaAllah. Rasa sekali itu sajalah kita berkongsi tentang satu perkara yang begitu mendasar di dalam agama, tentang taubat kita, tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu maha luas sekali tentangnya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.